Khairuddin Masaro mengamuk. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bernama Zuhairi diumpatnya. Hakim Zuhairi telah menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya. Kapolda saya pra-peradilan kan? Kalau mau Kapolda ditolak, saya pra-peradilan. Kapolda mana? Kasusnya penggelapan oleh PT Jiwasraya yang tidak membayar komisi asuransi untuk agen bernama Nuri Ramasari. Nilainya 40 miliar rupiah. Saya punya SP3, Pak. Klien saya melaporkan di Polda Metro Jaya. Ada SP3. Kasus penggelapan dana komisi asuransi seorang agen tidak dibayarkan. Dia punya komisi. Dilaporkan pidana di polisi di SP3. Penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga dituding tidak sesuai prosedur. Surat penghentian penyidikan telah dikeluarkan. Ada apa antara penyidik Polda dan hakim pengadilan? Pak, tadi teriak-teriak mau nyalain siapa, Pak? Saya mau datangi hakimnya. Hakimnya siapa, Pak? Pak Zuhairi namanya. Iya, saya tanya berapa banyak kau dikasih duit. Kalau bukan karena duit, tidak mungkin fungsinya seperti ini. Soalnya apa? Pengacaranya asuransi nomor terus. Padahal dia tidak ada komunikasi di sini. Dia tidak pernah di sidang, tidak pernah apa. Dia datang terus. Selanjutnya, pengacara ini berencana untuk melaporkan Hakim Zuhairi ke Komisi Yudisial.